Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, teman-teman anggrek semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan bermain di kebun anggreknya Mas Wiyangga, tepatnya di Desa Soso. Oke, kita langsung masuk aja. Wah, di sini untuk koleksinya itu sangat banyak, ya, teman-teman. Kita lihat seperti di belakang. Nah, itu dia Mas Wiyangganya. Dolanan apa, Mas? Ini loh. Apa? Pala mini-mini. Jelas dari pal mini mini. Ini apa pal apa toh? Ini parisii. Pal parisii. Pal parisii. Kau kecil banget ya? Spesies ini. Aku lihat pula ini mas. Kau kecil tapi sudah punya. Kau kecil. Sok main lah. Bunganya juga mini. Beh. Nah dia ini kalau di wah kameranya itu ya. Nah seperti ini. Palnya mini mini banget. Mini banget. Kayak seedling tapi bunga. Ini udah dewasa mas ya? Dewasa. Sudah. Spesies mana mas kalau boleh tahu? Ini kalau nggak salah Thailand atau Filipina gitu. Oh bahas spesies luar ya? Iya luar negeri. Waduh istimewa banget ini. Lidahnya unik kayak patah tapi nggak patah ini. Kisaran harga berapa mas? Segini ini 400 ribu. 400 ribu segini. Tapi isinya banyak ini. Ayo. Buat koleksi banget lah ya. Ini kan ada 3 plan. Satu, dua, tiga. Ini juga gampang beranak. Gampang beranak ya. Kondisi subur. Akarnya pating jerabut. Media cemak ini plastik. Berarti udah adaptasi di sini ya mas sudah, ya? Ini bunga di sini. Oh bunga di sini. Berarti kalau apa namanya aman. Mau beli itu tinggal cantol saja ya? Cantol. Sudah aman di Indonesia. Oh iya. Sekedar informasi teman-teman nanti kalau mau berminat sama Phalaenopsis parisi ini kontak dari Mas Wiyangga ada di deskripsi ya. Berapa tadi Mas harganya? 400 ribu. Isinya 3. Isinya 3 berarti 400 ribu dibagi 3. Nah itu harganya untuk satuannya ya Mas. Cuman nggak bisa kalau satu-satu ya. Harus satu papan ini ya. Ini udah dari Thailandnya udah gini ya? Iya sudah gini. Istimewa. Istimewa, istimewa. Nah ini apa lagi Mas ini Mas? Ini yang yang ini, yang kuning ini Florabilis, Phalaenopsis Florabilis. Phalaenopsis. Silangan Floresensis sama Amabilis. Floresensis sama Amabilis. Amabilis. Amabilis Jawa. Oh, Amabilis Jawa. Iya, iya, iya. Floresensisnya dari Flores. Ini untuk warnanya ngikut di mana ini? Ini kayaknya ikut di Floresensisnya. Warnanya ikut di Flores. Ikut-ikut ke kuning-kuningan dikit. Oh. Florabilis. Cuk, saya lihat itunya mas untuk kondisi Lanya. Akarnya. Ini juga sudah. Ini medianya pakai itu ya? Pakai sedadu. Oh, pakai sedadu. Ini bawa anak satu. Oh iya. Ada anak satu. Ini rawatannya termasuk mudah pak? Mudah susah. Ini. Ikut Amabilis kan juga mudah. Oh. Ini daun-daunnya kan kayak Amabilis. Iya. Gampang adaptasi. Tapi bunganya kalau primary hybrid itu ya kayak gini, nggak seperti anggrek-anggrek bulan yang apa itu yang hybrid besar-besar itu, tapi kan unik. Ini bunganya unik-unik kayak gini. Harganya berapa mas ini? Ini 250.000. 250.000 untuk primary hybrid ya. Primary hybrid silangan dari Floresensis sama Amabilis. Phalaenopsis Floresensis dari Flores. Flores NTT. NTT dengan Amabilis Jawa. Jadinya seperti ini. Warnanya kuning cuakep di ada total-totalnya. Iya. Di bagian kelopaknya ada total-totalnya. Terus untuk di bagian lidahnya ini ngikut sama Amabilis ya Mas. Amabilis. Ya? Cuman enggak ada apa namanya? Enggak ada kumisnya. Kumis. Iya. Ini juga ada, ini primary hybrid juga. Nah, apa itu mas? Ini Cesario genitobia. Silangannya Cornucervi sama Belina. Ini wangi juga. Ini Cornucervi yang dari mana? Kalimantan. Jadi Cornucervi Borneo. Ya, sama Belina Borneo iya. Juga. Oh, berarti dari Kalimantan sama? Ya. Soalnya kan setahu saya mas ya, apa namanya? Kalau Cornucervi kan ada juga yang dari Jawa, Sumatera, ada Sumatera. Ini dari Kalimantan. Warnanya cakep, wangi juga. Wangi. Wangi.
Ikut Belina wangi. Ikut B5. Cakep loh ya. Berapa mas? Ini sama 250.000. 250.000 untuk primary hybrid. Ini mis, kalau bapak ibu atau teman-teman anggrek semua cari di toko bunga, toko anggrek, nggak ada ya. Ada. Soalnya pasti kelas-kelas kolektor yang nyari ini. Jadi untuk kalangan kolektor itu. Ini bunganya juga tebel. Oh. Tebel mengkilap. Wangi. Ada lagi mas untuk palenopsisnya. Ini apa ya? Ini palenopsis suka hati kalau nggak salah no ID-nya. Palenopsis. Silangan suka hati. So. Pulcherrima sama Modesta. Oh iya, bunganya kecil. Imut ya. Imut gitu loh. Kecil. Mini-mini kecil juga. Ini. Palenopsis suka hati. Ini kalau yang merah belakang itu mas? Itu mas. Nah, ini Miltonia. Merah. Tapi nggak tahu ID pastinya Miltonia apa, tapi bunganya wangi juga. Ini enggak, tapi bunganya gede, warnanya juga ya cakep. Ini keluarga onci-oncian. Ribun, ya kan? Ini medianya pakai apa, Mas? Ini pakai sekam. Oh, kalau berarti kalau keluarga onci-oncian tuh sukanya pakai sekam. Ya, pakai sekam bisa, pakai pakai apa? Pakai selembut itu juga bisa. Iya, iya, iya. Ini bunganya kan termasuk besar ukurannya. Iya, iya. Lidahnya. Onci. Miltonia tapi namanya. Miltonia. Ini berarti udah hybrid ya? Hybrid. Iya. Oh, mantep. Oke. Ini gampang beranak juga. Gampang rimbun juga ya. Iya. Warnanya merah hati. Tapi kalau di... Karena ini... apa kondisinya mungkin udah mekar agak lama mas ya? Mekar agak lama. Jadi agak pudar gitu warnanya. Tapi sangat cantik dan cocok untuk dikoleksi. Enggak makan tempat juga. Iya. Ini kalau bisa ditaruh meja gitu. Buat apa? Kan. Buat di istilahnya meja kantor. Iya. Gitu kan sama wakep ini mas. Iya. Terus ada lagi mas? Yang bagus-bagus. Ada lagi ini dendroruame bunganya. Kecil-kecil tapi ruame. Dendro apa mas? Ini namanya Brown King. Silangannya discolor sama speciosum. Discolor sama speciosum. Jadinya mirip trila. Iya. Ini emang wangi. Bunganya maksudnya kebalik gini ya pak? Cuma satu itu. Lainnya juga normal. Tapi untuk apa namanya itu tangkainya bunga itu loh. Waduh ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tangkai. 7 tangkai ini masih mau muncul lagi. Ini kayaknya tipe rajin bunga. Iya. Ini juga mau itu di sana, kecil itu. Aduh, mau muncul lagi. Ini juga buintal-buintal buahnya. Ini, kayak mau muncul mau spek pecah. Lagi. Warnanya coklat. Coklat wangi. Coklat. Nah, lidahnya warna kuning. Bunganya ramai. Ramai, wangi. Cakep. Ini satu tangga kan isinya juga buahnya. Nah, ya. Serowibun. Ramai bunga nih. Harganya berapa, Mas? Ini Rp250.000. Waduh, nggak kemurahan, Mas. Ini plan istimewa, loh. Rimbun. Tangga bunganya banyak, ya kan? Yo, murah pol ini tadi. Ini akarnya juga bagus. Iya. Masih di soft pot. Wangi banget ini. Ada yang plannya rimbun, mau yang plannya rimbun gini ada. Oh, nah. Ini plannya kan lebih iya, banyak. Iya, plannya lebih rimbun. Nah, ini bunganya juga mau rimbun kayaknya. Oh, ini kan iya. Baru 3 nih yang keluar. Lainnya sudah tutup daun kayaknya nggak lama lagi sudah bunga. Wangi? Wangi, wangi banget. Wanginya ini. Tuh ada mirip apa gitu mas? Ini wanginya kayak wanginya trila. Oh.
malah kayak wanginya Trilla, Trilla canali gitu. Iya, iya. Jadi teman-teman, untuk Dendrobium Trilla melatum itu kan spesies. Spesies. Nah, spesies dari Papua. Papua. Kemudian ada juga Dendrobium canaliculatum itu juga dari Papua. Papua. Itu wangi, wanginya juga, khas. Bunganya ya hampir mirip seperti ini, ini ya, Mas. Tapi ini udah hibrid. Apa tadi Mas namanya? ID-nya? ID-nya Brown King. Brown King. Seperti ini bunganya. Nah, warna coklat, daun, terus lidahnya kuning. Monggo yang berminat 250 saja untuk rimbunan seperti ini. Sampean ya nanam seedling juga ya Mas ya, itu di belakang. Ya, seedling. Tapi ini musim hujan kurang. Kalau seedling gini ya Mas ya, Mas ya, belinya itu satuan atau borongan? Satuan bisa. Satuan bisa. Per satuannya berapa? Tergantung ID-nya. Oh, tergantung ID-nya ya. ID-nya. Berarti satu apa namanya, satu meja ini ID-nya beda-beda. Ya, macam-macam beda-beda. Ya, ini Dendrobium salak. Oh, salak. Ya ya ya, salak itu kan silangan discolor stratiotes. Oh, discolor. Ini discolornya pakai discolor apa, Mas? Ini kayaknya tanimbar. Discolor tanimbar disilang dengan stratiotes. Warnanya kemungkinan bisa coklat, bisa kayak stratiotes. Oh, ya, tapi ya, nanti khasnya discolor itu biasanya muncul kayak bunganya ada itu rube-rubenya ya, discolor ya, ya. Itu. Oh. Berapa Mas satu itu, satu ini sofot gitu? 20.000. 20.000 seedling. Ukurannya juga sudah sekitar 15-20 cm. 15 cm mungkin. Ya, 20.000 Dendrobium salak. Nah, untuk apa namanya? Seedling yang mahal. Itu ID apa, Mas? Itu ada spesies. Oh, spesies mahal-mahal. Ya, spesies itu harganya lumayan. Kayak ini. Nah, ini seedling tapi sudah hampir remaja. Ini discolor flava. Discolor flava. Flava. Discolor. Berarti varian discolor itu ada berapa, Mas? Soalnya kan tadi apa namanya, Dendrobium salak itu kan juga dari discolor, ya, kan? Discolor. Nah, discolor sendiri ada berapa macam? Discolor yang saya tahu ya itu ada yang dari tanimbar, ada yang dari Merauke, ada juga yang Far Bromfield DI. Far Bromfield DI. Yang paling mahal itu ya? Iya, yang kuning, gunjreng. Yang kuning-kuning kehijauan. Kalau ini yang varian flava. Oh, varian flava. Berapa, Mas, itu? Segini 75.000. 75.000. Ini kelas koleksi. Koleksi. Mumpung masih murah, masih 75.000. Iya. Pausen, Cek. Market. Nah, untuk yang apa, no, itu termasuk kategori remaja atau dewasa, Mas? Ini remaja. Remaja? Remaja. Mas. Tolong diambil itu, Mas. Oh, ini. Oh, warna hitam itu loh. Warna hitam, ini batang remaja. Hitam. Agak jarang juga sampai kayak gini tetap saya pelihara. Apa ini, Mas? ID-nya? Ini Black Mamba sama Lasiantera. Black Mamba sama Lasiantera. Batang kategori hitam, Mas ya? Hitam. Ada lagi? Apa cuma satu ini? Ini ada lagi. Yang ini. Ini Black Spider sama Brown Gloss. Black Spider disilang dengan Brown Gloss. Ini sudah diregister apa belum, Mas ya? Yang ini belum ya? Oh, yang belum semua ya? Soalnya masih ya? Baru. Jangan baru. Ini pasti mahal ya, Mas ya? Lumayan kalau yang hitam-hitam begini. Berapa, Mas? Soalnya aku dengar tuh ya, yang dewasanya aja ada yang jutaan-jutaan gitu. Iya, kan? Jutaan-jutaan. Nah, kalau ini berapa? Segini? Kalau segini ini 250.000. 250. Ya, maksudnya untuk kategori kelas kan koleksi kan, iya. Harganya ya itulah, segini masih termasuk murah ya, Mas ya? Iya. Daripada beli yang jutaan-jutaan ya kan. Saya tahu saya itu kalau silangan apa namanya, Black Viper. Nah, Black Viper itu kan sampai harga 1 juta, 2 juta ya. Itu kan. Ini masih segitu, masih 250.000. Ada lagi nggak, Mas? Ada lagi, ini ada. Ini silangannya Black Spider sama Spectabil.
ID-nya apa? ID-nya Black Alien. Black Alien. Black Alien. Jadi dari luar Mas ya, dari luar angkasa. Ini intersection. Intersection. Iya, disebutnya intersection. Maksudnya intersection itu gimana Mas? Kan spektabel itu seksinya Latularia, dari sama-sama dendrobium tapi seksinya beda. Kalau yang Black Spider itu kalau tidak salah maksudnya spatulata. Oh. Jadi intersection. Tapi masih masuk kategori. Masih masuknya dendrobium. Ya. Ini pertumbuhannya juga cukup lambat, soalnya ikut spekta kan lambat pertumbuhannya, spektabelnya. Tapi bunganya unik. Bunganya kayak unik. Pernah lihat fotonya, belum pernah lihat bunganya langsung. Iya. Itu kayak spektabel tapi ke item-iteman gitu. Makanya dinamakan Black Alien. Keren. Keritingnya ya, kayak keren spektabel. Ini. Berapa Mas? Ini 500.000. 500.000 untuk kolektor. Kolektor. Berapa? Ini pasti kelasnya kolektor-kolektor ini. Bunga-bunga intersection ya. Dan ya, item itu wah langka ini. Langka ya. Hitungannya langka. Jadi kalau udah dewasa gitu bisa sampai jutaan lebih ini. Puluhan juta mungkin Mas ya. Mungkin ya. Yang segini ini masuknya masih remaja. Oh iya iya. Splenya pertumbuhannya lah ini masih tunas barunya lah. Barunya pertumbuhannya agak lambat soalnya. Tunas baru. Kategorinya murah loh ini, masih 500.000 untuk segini daripada nanti dewasanya batang. puluhan juta. Dapat banyak kalau yang ini Mas ya. Dipupuk sabar aja ini bisa. Tunggu aja dengan sabar. Biasanya memang butuh kesabaran ekstra kalau spektabel. Monggo teman-teman anggrek semua yang pecinta anggrek koleksi, kelas kolektor maupun untuk apa namanya pemula, di sini harganya relatif murah-murah. Di tempatnya Mas Wiangga ini banyak koleksinya. Mulai dari dendrobium, kemudian Miltonia, Phalaenopsis primary hybrid. Primary hybrid ya Mas ya? Iya. Monggo. Mini-mini. Oke. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.